Pemko Pekanbaru melalui bagian administrasi Kesra akan kembali menggelar kegiatan keagamaan siraman kolbu. Kabag administrasi Kesra Setdako Pekanbaru Idrus menjelaskan, program siraman kolbu merupakan program rutin keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemko di berbagai masjid paripurna. Untuk mengawali tahun ini, Pemko akan menggelar kegiatan siraman kolbu di Masjid Agung Ar-Rahman yang merupakan masjid paripurna tingkat Kota Pekanbaru. Tema yang diangkat dalam program siraman kolbu kali ini adalah mewujudkan nilai-nilai keagamaan dalam tatanan Pekanbaru yang Smart City Madani. Untuk mengisi acara tersebut, Pemko akan menghadirkan Ketua MUI Riau Profesor Ilyas Husti sebagai penceramah. Memang ini adalah program pemerintah Kota Pekanbaru. Setiap tahunnya kita melaksanakan siraman kolbu. Jadi memang siraman kolbu ini kita arahkan dan kita pusatkan di masjid paripurna yang ada di kota ini. Untuk pertama kali ini di tahun 2018, insya Allah akan kita laksanakan acara siraman kolbu ini di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman, yakni Masjid Paripurna tingkat kota. Ini memang kita rencanakan akan dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT, dan juga Wakil Wali Kota Pekanbaru, Bapak Ayat Jaya di SSI. Pemko Pekanbaru menghimbau kepada masyarakat agar bisa menghadiri dan menyemarakkan kegiatan siraman kolbu tersebut. Bagi masyarakat yang tidak bisa hadir ke Masjid Agung Ar-Rahman, dapat menyaksikannya secara langsung di Riau Televisi. Heru Rinaldo Al-Hafiz melaporkan.